Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Tepat siang ini, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo menghadiri pernikahan temannya itu ya guys. Di sini tak menyangka, Arya Saloka keceplosan bilang kalau besok Arya Saloka akan nyusul ke Palaminan bareng Amanda Manopo. Aduh, bikin baper emak-emak sejagat raya aja nih guys dengan perkataan Arya Saloka. Nah lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Kini lagi dan lagi Arya Saloka hari ini tepat pukul 12 menghadiri acara pernikahan. Di sini Amanda Manopo terlihat sangat cantik sekali ya guys dengan menggunakan gaun berwarna putih. Di sini Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sungguh-sungguh sangat menjadi pasangan terromantis. Karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sudah cocok menjadi suami istri beneran ya guys. Bahkan para netizen dan para fans Ikatan Cinta menjodoh-jodohkan keduanya supaya mereka berjodoh di dunia nyata. Nah guys, kira-kira hal itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.